بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Engkau jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi dengan nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim, Ya Wadud, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan majlis perhimpunan pagi ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya Latif, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit, lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat, dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan bala bencana dengan ihsan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat agar kami mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Puan Pengetua SMK Mutiara Rini, Barisan Pentadbir, guru-guru dan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana mengikuti perhimpunan rasmi pada minggu ini. Untuk program pada minggu ini, saya selaku sebagai guru keselamatan dan juga kebakaran akan memaparkan video simulasi kebakaran. Video ini akan menerangkan cara penggunaan alat pemadam api dan juga cara menggunakan jika berlakunya kebakaran. Dengan ini, video ini akan ditayangkan. Saksikanlah. Terima kasih. Masuk sehinggalah api dalam kuil itu padam.
Okey, dah pastikan betul-betul padam. Okey, lari balik.